Kamis malam, Kaisang Pangarep meninjau tempat tasyakuran pernikahannya di Pura Mangkunegaran, Solo. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat meninjau Pura Mangkunegaran, tetapi wartawan tidak diperbolehkan mendekat. Petugas juga melarang pengambilan gambar meski dari jarak jauh. Saat meninjau lokasi, Kaisang tampak berbincang dengan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran X. Momen mengikat janji sehidup semati Kaisang Pangarep dan Erina Gudono memang kian dekat. Rangkaian acara pernikahan telah dimulai dengan pengajian di kediaman kedua calon mempelai. Di Solo, Kaisang mengadakan pengajian di kediaman keluarga di kawasan Sumber. Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi, Gibran Rakabuming, Selvi Ananda, Kahiyang Ayu, serta Bobi Nasution dan calon mempelai pria Kaisang Pangarep tampak hadir dalam pengajian yang digelar Kamis sore. Untuk pengajian dalam tema mengunduh mantan-mantan yang namanya Bapak Mas Kaisang, kalian Bapak Klan Mbak Erina, mudah-mudahan dengan pengajian ini teman-teman semuanya jadi teman-teman yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan besok keturunannya bisa menjadi soleh-solehah. Sementara di Sleman, Yogyakarta, pengajian di kediaman Erina Gudono berlangsung tertutup dan hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Wedding organizer Pengantin Production yang mengatur jalannya pernikahan menyebut acara semaan hanya dihadiri 30 orang dan pengajian dihadiri 100 orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Air siraman yang telah didoakan nantinya akan dibawa ke Solo untuk diberikan kepada keluarga mempelai pria untuk disiramkan ke Kaisang Pangarep. Pengajian ada semaan Al-Quran dulu di jam 12, terus ada pengajian di jam 3. Di rumah ini atau di masjid? Ya, di rumah ini. Meski tamu telah berdatangan sejak Kamis pagi, keluarga Erina mewajibkan tes COVID untuk semua vendor dan keluarga yang akan menghadiri rangkaian acara Kaisang dan Erina. Fasilitas tes pun disediakan guna memastikan semua yang terlibat di acara pernikahan Kaisang Erina bebas COVID-19. Selesai dengan pengajian, pada Jumat pagi, kedua calon mempelai menggelar rangkaian acara adat dan siraman di kediaman masing-masing. Barulah pada Sabtu esok, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono melaksanakan ijab kabul di Pendopo Royal Ambarukmo. Tim Liputan, Kompas TV. Sekitar pukul 9 pagi tadi, Kaisang dan Erina juga telah menggelar prosesi siraman di kediaman masing-masing di Solo dan juga di Sleman, Yogyakarta. Ada 7 rangkaian upacara yang dijalani oleh calon mempelai wanita Erina Gudono. Kita akan bahas lebih dalam maknanya bersama dengan Arsanti Wulandari, akademisi, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada siang ini. Sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ibu Arsanti, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ibu, kita sudah lihat rangkaian acara sejak pagi tadi di kediaman mempelai pria dan juga calon mempelai wanita. Sebenarnya ada yang membedakankah, Bu, dari rangkaian yang ada di Solo dan juga di Yogyakarta? Kalau melihat rangkaian yang disampaikan oleh event organizer atau yang disampaikan dalam berita tadi, itu tampaknya tidak banyak perbedaan, ya. Jadi dari acara bracket PP, pemasangan bracket PP, kemudian persiapan kesiraman, dari upacara apa pengumpulan air suci atau tirto suci, kemudian nanti ada beberapa acara yang lain, tampaknya tadi disebutkan tidak banyak perbedaan. Hanya saja memang ada sedikit perbedaan, tampaknya ada yang tidak dilakukan oleh pihak perempuan, sepertinya ada sate Daud atau apa yang tidak disampaikan tadi. Tapi itu memang fleksibel, artinya tidak harus gitu. Gitu, Mbak. Oke, tapi secara umum sebenarnya budaya ataupun tradisi Solo dan Jawa Tengah ini memang tidak banyak perbedaannya, Bu, ya sebenarnya? Ya, kalau dari perbedaan budaya itu sebenarnya tidak banyak. Ya, ada beberapa hal, misalkan kalau kita berkain atau memakai kain itu nanti pasti cara memakainya berbeda. Hanya saja nanti kita akan melihat di dalam prosesi bahwa akan memakai gaya mana. Misalnya nanti di gaya Yogyakarta dia akan memakai busana dengan gagrak Payogyo atau gaya Yogyakarta, yang akan berbeda nanti kalau misalnya dia akan diadakan acara di Solo, kemungkinan menggunakan adat Solo, maka akan menggunakan busana dengan tradisi Solo. Misalkan pada pemakaian nyamping nantinya seperti itu.
Itu salah satu perbedaannya. Kemudian upacara-upacara yang lain yang dilakukan tampaknya tidak banyak berbeda. Ini sebenarnya maknanya apa sih Bu dari masing-masing yang tadi kita sudah saksikan juga sejak pagi rangkaian acara? Mungkin sampai nanti malam akan ada mitoni Bu. Oh iya, kita akan coba lihat tadi dari PKTP tadi dari awal pemasangan ya, kita melihat bagaimana orang tua mempelai begitu memasangkan PKTP itu anyaman daun yang kemudian ditempelkan di depan rumah utama, biasanya seperti itu. Itu sebagai aling-aling ya, seperti yang ada di dalam tayangan ini. Kita lihat Pak Jokowi memasangkan aling-aling atau bleket pipi ini sebagai payon atau sebagai peneduh gitu, supaya yang ada di dalamnya itu merasa teduh begitu ya. Itu merupakan anyaman belarak. Belarak itu apa? Belarak itu daun-daun dari kelapa itu ya. Kemudian kita juga nanti tadi sempat juga melihat disampaikan juga ada upacara cetek geni itu ketika ada pihak putri. Jadi aku tadi disampaikan ada cetek geni. Cetek geni itu memulai api. Jadi api pertama sangat mungkin dan memang itu dilakukan ketika pengantin putri, keluarga pengantin putri itu mantu itu mempunyai acara untuk pertama kalinya. Jadi sangat mungkin Mbak Erina ini menjadi pembuka acara di dalam keluarga mereka. Meskipun ada kakak, tapi yang menikah pertama kali itu Mbak Erina. Sehingga orang tua itu melakukan cetek geni. Itu yang pertama. Sehingga itu dinyampaikan cetek geni. Karena memulai api itu. Memulai untuk memasak. Sehingga kemudian ada prosesi yang disebut dengan nanti adang sepisan. Adang sepisan itu memasak yang pertama kali. Adang itu sebenarnya memasak untuk nasi. Mengapa demikian? Karena di dalam prosesi, di dalam sebuah punya kerja, orang punya kerja begitu, maka ibu akan membagikan banyak semacam bersedekah seperti itu. Harapannya supaya apapun yang mereka terima, apapun yang mereka nanti dapatkan, itu akan bisa dibagikan kepada yang lain. Itu harapan. Jadi semua tidak lepas dari harapan ataupun doa dari orang tua itu, Mbak. Oke, untuk kelancaran tentunya kehidupan pernikahan anaknya. Ini berarti nanti yang malam, Bu, Midodareni, nanti Kaesang juga akan pergi ke Yogyakarta untuk menggelar acara Midodareni di kediaman Erina. Ini apa maknanya, Bu? Iya, belum Midodareni, tapi tampaknya ada juga tentang ini ya, Mbak, siraman gitu ya, yang tadi banyak ditayangkan. Siraman itu sendiri merupakan tradisi bersuci atau kita atau pengantin di sini mensucikan diri. Jadi yang nyirami pertama kali itu adalah orang tua. Yang kemudian sekarang berkembang jadi orang-orang lain, orang tua yang lain yang baik track record-nya begitu sehingga dia bisa memberikan doa yang baik pada pengantin. Kemudian itu bersumber dari 7 sumber tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak juga, 7 sumber itu dari sumber-sumber yang baik. Harapan dan kemudian itu diakhiri dengan muloni atau memberi air wudhu. Jadi pengantin diharapkan bersuci dengan setelah ini karena suci sudah disiram terakhir oleh orang tua, kemudian ditulang atau nanti ada tradisi tulang pungkasan atau memberi makan pada anaknya untuk yang terakhir kali, dianggap ini sudah dewasa, dan kemudian ada mecah pamor atau memecahkan, biasanya ada memecahkan begitu ya, Bu. Iya, mecah jun. Dan kemudian setelah itu nanti malamnya ada upacara Midodareni. Jadi, Midodareni itu berasal dari kata Widodari yang kemudian diasumsikan bahwa pada malam itu orang pengantin putri itu menunggu bidadari itu turun. Sehingga akan tampak cantik begitu dengan kedatangan bidadari dan semuanya menjadi baik. Itu harapannya, begitu, Mbak.
Dan nanti berarti Kaisang akan ke rumah Erina tapi tidak bertemu ya Bu ya? Iya, untuk tradisi itu pengantin putra belum dapat bertemu dengan pengantin putri. Sehingga ada semacam tradisi pingitan sebenarnya itu. Sebelum ada temu atau sebelum ada ijab panggih, itu pengantin putri dan pengantin kakung tidak boleh bertemu. Okay. Belum boleh bertemu. Dan biasanya juga calon pengantin prianya hanya dikasih gelas air putih ya Bu? Ya, itu namanya tirto sucinya, jadi yang diminumkan sebagai sambutan kepada pengantin putra yang disampaikan oleh orang tua pengantin putri. Oke, sekali lagi ini semua adalah tentunya untuk doa dan harapan agar pernikahannya berjalan lancar, prosesnya sampai juga nanti kehidupan pernikahannya. Betul. Ibu Arsani, jadi semua poinnya, banyak. Ya, semua yang ada itu adalah simbol atau harapan dari orang tua kepada pengantin. Baik, Ibu Arsanti terima kasih sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Siang. Sehat selalu Ibu Arsanti. Terima kasih semua.